puasa lebih berkah. Coba pakai aplikasi ini. Halo, gengs. Balik lagi sama Mbak JT di sini. Selama bulan puasa, Mbak JT akan tetap hadir menemani keseharian kalian. Mulai dari konten hiburan, fakta-fakta menarik, sampai life hack, ada semua. So, tunggu apa lagi? Buruan subscribe channel Jalan Tikus sebagai bentuk dukungan kalian pada kami. Likes, share, komen juga boleh banget loh. Enggak ada yang larang. Oh iya, Mbak JT sampai lupa. Video kali ini Mbak JT akan memberikan rekomendasi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan ibadah puasa. Penasaran? Stay tune sampai selesai ya. Ramadan adalah bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Selain kewajiban berpuasa, selama bulan Ramadan, umat Islam juga wajib melakukan ibadah-ibadah dan kegiatan bermanfaat lainnya. Jadi jangan cuma tidur aja ya, gengs. Salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan adalah mengaji. Mengaji merupakan salah satu metode pembelajaran bagi umat Muslim untuk dapat menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Mengaji bisa kalian lakukan di masjid ataupun rumah, gengs. Jadi nggak ada alasan males lagi ya. Supaya kegiatan ngaji kalian lebih mudah, Mbak JT punya rekomendasi aplikasi yang cocok nih, gengs. Namanya Muslim Pro. Sebagian dari kalian pasti udah familiar dong dengan aplikasi ini. Tahu nggak kalau Muslim Pro udah di-download jutaan kali loh? Baik itu pengguna Android maupun iOS. Bukan cuma itu, gengs. Muslim Pro mendapat rating 4,4 sampai 4,5. Jadi dijamin user friendly dan berguna banget. Selain untuk mengaji, kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mengecek jadwal imsak dan jadwal buka puasa. Buat kamu yang suka mendengarkan audio azan, Muslim Pro juga bisa loh. Yang lebih kerennya lagi, kalian bisa mengecek lokasi restoran halal di sekitar kalian. Jadi nggak perlu mengira-ngira lagi, ini resto halal atau bukan. Cek aja pakai Muslim Pro. Lengkap banget nggak tuh? Buruan download, gengs. Aplikasi kedua yang ingin Mbak JT rekomendasikan adalah Marble Panduan Puasa Ramadan. Aplikasi yang satu ini cocok banget untuk bunda-bunda atau orang tua yang mau mengenalkan puasa pada anak-anak. Panduan yang diberikan oleh Marble Panduan Puasa Ramadan menggunakan animasi-animasi yang cocok banget buat anak kecil karena memberikan kesan yang interaktif. Kalau kalian ingin mengajarkan mengaji, Marble juga punya aplikasi lain loh. Namanya Marble Belajar Mengaji. Konten disajikan dengan cara yang sederhana tapi edukatif. Cocok banget untuk anak yang ingin belajar huruf Arab. Gak cuma itu, gengs. Marble Belajar Mengaji juga menyediakan harokat seperti fathah, kasroh, duma, dan tanwin. Udah, jangan ragu lagi. Download dan langsung cobain aja. Buat kamu yang suka masak, apalagi untuk sahur dan buka puasa, aplikasi Cookpad pasti cocok banget. Cookpad berisikan kumpulan resep yang dapat memberikan inspirasi untuk memasak berbagai hidangan takjil, buka puasa, hingga sahur. Kalau pengen cobain resep dari negara lain juga ada loh. Jadi udah gak ada alasan lagi bingung mau masak apa. Selama bulan Ramadan, gak afdol rasanya kalau belum memberikan zakat fitrah. Buat kamu yang belum tahu,
Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Kalau kalian gak tahu cara menghitung berapa banyak zakat fitrah yang wajib kamu berikan, kalian bisa pakai aplikasi Zakat Kalkulator. Zakat Kalkulator dapat menghitung besaran zakat yang harus ditunaikan. Selain itu, Zakat Kalkulator juga punya fitur lain seperti zakat uang, emas, perak, investasi, hingga pertanian. Gimana gengs? Lengkap banget ya? Kemajuan teknologi memang memudahkan banget, jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Mending ikutin rekomendasi dan tips and trick dari Mbak JT aja. Sepakat dong. Itu dia aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan ibadah puasa kalian. Semoga bermanfaat ya, gengs. Dari 5 aplikasi yang Mbak JT rekomendasiin, mana nih yang sudah kalian pakai? Tuliskan di kolom komentar ya. Kalian juga bisa memberikan rekomendasi topik atau tema yang cocok untuk dibahas pada video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe channel Jalan Tikus. Like dan share ke teman-teman kamu juga. See you on the next video. Bye-bye.